Jadi biasanya senang buat kongko-kongko duduk-duduk. Nah, kita juga sediakan area tersebut di Dimsi Hill. Nah, untuk menjawab kebutuhan lainnya, fasilitas tentunya tidak sekedar 1-2 yang kita hadirkan. Kita hadirkan seluruhnya, itu ada private clubhouse yang sudah lengkap dengan infinite pool, dengan view. Ya, oke, boleh next. Nah, jadi untuk Dimsi Hill tadi kita sudah kenalan secara klasternya, sudah tahu ini klasternya ada keunggulannya apa aja. Kita sekarang masuk ke future. Jadi memang kalau Bapak Ibu yang sudah pernah ke rumah contoh kita di Dimsi Hill, itu begitu masuk buka pintu show unitnya sudah disambut dengan high ceiling, tingginya kurang lebih 7 meter. Jadi secara pencahayaan, kemudian air ventilationnya sudah nggak perlu diragukan lagi ya. Kemudian untuk di lebar 10 nantinya kita akan ada fitur solar panel. Jadi kata smart and green clusternya itu juga melekat di dalam rumahnya. Karena kita juga sudah menggunakan low E glass, di mana nanti kacanya itu menyerap panas, jadi di dalam rumah itu nggak terasa sumuk, nggak terasa panas karena kacanya sudah low. Keren ya. Kemudian untuk bathroomnya sendiri kita udah pakai skylight, jadi kalau siang nggak usah nyalain lampu, sudah terang, hemat energi ya. Sekarang kita harus hemat energi untuk anak cucu. Kemudian ada pilihan untuk private poolnya, dan ini yang paling disukain sama keluarga-keluarga muda Surabaya. Kita punya service area yang terpisah. Kalau Bapak Ibu lihat di rumah contoh, service areanya ada di depan dan terpisah. Jadi kalau mau pergi rumah atau keluar, akses itu bisa dikunci, misalkan nanti ART-nya ada di dalam service area itu. Jadi nggak mengganggu di dalam ruang utama, ya. Nah, untuk smart home sistemnya sendiri nanti akan dapat smart door lock, kemudian ada doorbell-nya, dapat CCTV, ada light switch dan accessories. Oke. Okay.